Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syifa Istafia dengan NIM 2002974 dan saya akan menyebutkan 10 bentuk deret Taylor berbeda dalam 10 FX berbeda juga beserta notasi sigmanya. Dan saya akan melakukannya dengan mata tertutup. Baiklah, saya akan mulai deret Taylor pertama. Deret Taylor dari fx sama dengan 1 per 1 kurang x untuk x sama dengan 0 adalah px sama dengan 1 tambah x kuadrat ditambah x pangkat 3 tambah x pangkat 4 ditambah seterusnya sama dengan sigma n sama dengan 0 hingga tak terhingga x pangkat n. Yang kedua, deret Taylor dari fx sama dengan 1 per 1 kurang x kuadrat untuk x sama dengan 0 adalah px sama dengan 1 tambah x kuadrat ditambah x pangkat 4 tambah x pangkat 6 ditambah seterusnya sama dengan sigma i sama dengan 0 hingga tak terhingga x pangkat 2n. Yang ketiga, deret Taylor dari 1 per 1 kurang x pangkat 4 untuk x sama dengan 0 adalah px sama dengan 1 tambah x pangkat 4 tambah x pangkat 8 ditambah seterusnya sama dengan sigma i sama dengan 0 hingga tak terhingga x pangkat 4n. Yang ke 3 yang keempat, x sama dengan deret Taylor dari fx sama dengan e pangkat x untuk x sama dengan 0 adalah px sama dengan 1 per px sama dengan 1 tambah x kuadrat per 2 faktorial tambah x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah seterusnya sama dengan sigma n sama dengan 0 hingga tak terhingga untuk x pangkat sigma n sama dengan 0 hingga tak terhingga x pangkat n per n faktorial. Lalu yang kelima, deret Taylor dari fx sama dengan e pangkat min x untuk x sama dengan 0 adalah px sama dengan 1 dikurang x ditambah x kuadrat ditambah x kuadrat per x 2 faktorial dikurang x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah x pangkat 4 per 4 faktorial ditambah seterusnya sama dengan sigma n sama dengan 0 hingga tak terhingga untuk x negatif 1 pangkat n dikali x pangkat n per n faktorial. Lalu yang keenam, deret Taylor dari fx sama dengan e pangkat x ditambah e pangkat min x dibagi 2 untuk x sama dengan 0 adalah px sama dengan 1 ditambah x kuadrat per 2 faktorial ditambah x pangkat 4 per 2 faktorial ditambah seterusnya x pangkat 4 per 4 faktorial ditambah seterusnya sama dengan sigma n sama dengan 0 untuk hingga tak terhingga x pangkat 2n per 2n faktorial. Yang ketujuh, deret Taylor dari fx pangkat deret Taylor dari fx sama dengan 2 e pangkat x dikurang e pangkat min x per 2 untuk x sama dengan 0 adalah px sama dengan x tambah x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah x pangkat 5 per 5 faktorial ditambah seterusnya sama dengan sigma n sama dengan 0 hingga tak terhingga x pangkat 2n kurang 1 per 2n kurang 1 faktorial.
Yang ke-8, deret Taylor dari fx sama dengan 1 per 1 kurang x dikuadratkan. Untuk x sama dengan 0 adalah px sama dengan 1 ditambah 2x ditambah 3x kuadrat ditambah 4x pangkat 3 ditambah seterusnya sama dengan sigma sama dengan sigma n sama dengan 0 hingga tak terhingga. N untuk n ditambah 1 dikali x pangkat n. Lalu yang ke-9, deret Taylor dari fx sama dengan 1, fx sama dengan 1 per 1 kurang 3x. Untuk x sama dengan 0 adalah px sama dengan 1 tambah 3x tambah 3x kuadrat ditambah 3 kuadrat x kuadrat ditambah 3 pangkat 3 x pangkat 3 ditambah seterusnya sama dengan sigma n sama dengan 0 hingga tak terhingga. Untuk 3x dalam kurung dikuadratkan. Maaf, notasinya saya ulangi, notasinya sigma n sama dengan 0 hingga tak terhingga untuk 3x dalam kurung dipangkatkan n. Lalu yang ke-10, deret Taylor dari fx sama dengan 1 per 1 kurang 4x sama, untuk x sama dengan 0 adalah px sama dengan 1 tambah 4x tambah 4x 4 kuadrat x kuadrat ditambah 4 pangkat 3 x pangkat 3 ditambah 4 pangkat 4 x pangkat 4 ditambah seterusnya sama dengan sigma n sama dengan 0 hingga tak terhingga untuk 4x dalam kurung dipangkatkan n. Baiklah, sekian saja deret Taylor, bentuk-bentuk 10 deret Taylor dari saya. Mohon maaf karena beberapa gagap kesalahan kata. Terima kasih sudah menonton. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.